Halo teman-teman, kembali lagi bersama Dewi. Sekarang gue lagi di Tokyo Station dan kita mau pergi ke Shizuoka. Yeay. Dan sebetulnya ini direncanakan kemarin malam jam 11 malam. Jadi no plan banget. Di Jepang sekarang lagi libur 3 hari. Kalian bisa lihat nih banyak banget orang, ramai sekali. Sudah beli tiket. Nah, sekarang kita mau naik Shinkansen. Okay, let's go. Kalian bisa lihat ini Shinkansen. Dan sekarang gua udah sampai di Shizuoka. Baru pertama kali pergi ke sini. Panas. Makan siang kita nih. Oke, kita mau pergi ke Kunozan Toshogu. Toshogunya versi Shizuoka. Keren banget di sini. Wow, langitnya biru. Lautnya juga biru. Oh my god. Baru sampai, serem banget tadi naik ropeway-nya. Tinggi banget, gue gak nyangka setinggi itu. Wow, keren banget lautnya, lihat ya. Biru banget, ya ampun. Tadi gue coba beli ini, calok. Ini diputer aja katanya. Punya deh. これは。
jajan. Ako ko ikir yun. Ako na ni. Yung kiwa yun yung nagay. Bla 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 bla. Ya ya ba, nanti ke? Nyang. Ya, nanti ke? Biar lagi ke kota kau. Kau cerita. Oh, Hai teman-teman, kalian tahu nggak di sini ada kuburannya Tokugawa Ieyasu, teman-teman shogun, Nihon no mukashi no shogun sama desu. Ini di atas ini dia. Teman-teman, sekarang udah selesai omairi ke Toshogunya Shizuoka, dan habis ini kita mau pergi ke Hakubutsukan, ke museum. Panas sekali, udah keringetan, udah basah bajunya semua. Oh my god. Oh, demo umi ga sugoku kirei. Nanka sugoi. Sekian teman-teman untuk hari ini. Sayang di museum itu nggak boleh syuting, dan gue hari ini capek banget, jadi gue nggak muter kamera abis ini. By the way, terakhir gue pengen kasih kenal tempat makan yang enak di Shizuoka, yaitu namanya Sawayaka. Dan kita mau kesini tuh makan, nunggu 1,5 jam gitu loh, cuma buat makan ini aja. Ini dia 100% daging sapi, jadi ini aman buat dikonsumsi ya, buat teman-teman yang muslim juga. Dari rekomend, tapi ya itu harus cepet-cepet datang dan siap menunggu. Dan by the way, kalian, gue lebih rekomend kalian ambil yang kecil sih. Kalau yang gede itu agak mentah dalamnya, tapi bisa minta matang sih. Enak sih, rasanya berbeda sama hamburger yang lain gitu loh. Jadi kalau kalian yang suka sama gourmet atau bahasa Jepangnya gurume, gue very recommend harus coba kesini. Karena orang Jepang yang suka gourmet juga, dia mereka pengen banget kesini, cuman biasanya gak ada waktu. Oke, sekian video untuk hari ini. Makan dulu. Dan sampai jumpa lagi di video hari yang kedua. Matane.